Pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah masih menjadi destinasi wisata lokal bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan libur akhir pekan. Berbagai pertunjukan pun diberikan untuk memanjakan para wisatawan. Taman Mini Indonesia Indah menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya pada libur cuti bersama yang jatuh pada hari ini. Tidak hanya penampilan tarian dan musik daerah, tapi pertunjukan air mancur Tirta Menari juga bisa dinikmati oleh pengunjung. Pada hari libur kenaikan Yesus Kristus kemarin, data yang ada kurang lebih 17.000 pengunjung mendatangi Taman Mini Indonesia Indah untuk berwisata. Kantornya enggak? Kedarin ke kantornya? Udah ngomong ke Pemayang? Udah, WhatsApp-an aja paling. Dan pemirsa, kami ajak Anda untuk informasi selengkapnya. Sudah ada jurnalis Metro TV Ruth Dio yang akan melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Ya, kita langsung sapa. Selamat siang, Dio. Seperti apa suasana liburan yang bertepatan dengan libur cuti bersama di TMI saat ini? Iya, selamat siang Jason dan juga Valen. Betul sekali, pada hari ini yaitu hari Jumat bertepatan dengan hari cuti bersama, memang kami masih melihat adanya wisatawan lokal baik dari mereka yang berdomisili di Jakarta ataupun di sekitaran kota Jakarta ini berwisata ataupun mengunjungi tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah. Sekalian sambil berlibur dan juga belajar karena di sini banyak sekali museum Indonesia dari berbagai provinsi dan juga berbagai suku yang bisa dipelajari serta juga dikunjungi oleh wisatawan yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Buka sejak pukul 5 pagi sampai dengan pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Taman Mini Indonesia Indah akan menghadirkan sejumlah pertunjukan tari-tarian dan juga pertunjukan seni budaya lainnya yang ada di setiap anjungan yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, kalau kami melihat memang pada saat cuti bersama ini, memang jika melihat daripada aktivitas warga ataupun masyarakat perkantoran di Jakarta sendiri ini, memang tidak semua perkantoran ini menerapkan cuti bersama, sehingga hal ini juga berdampak pada keramaian yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Kami memang tidak begitu banyak melihat adanya kerumunan ataupun keramaian yang ada di beberapa anjungan dan juga tempat-tempat wisata yang ada di dalam area Taman Mini Indonesia Indah. Kalau dari data yang terakhir kami dapatkan dari pihak Taman Mini, per kemarin memang ada total kurang lebih 17.000 wisatawan yang memasuki area Taman Mini Indonesia Indah. Nah, untuk keramaiannya biasanya akan terjadi pada akhir pekan atau pada hari Sabtu dan juga hari Minggu esok. Untuk memanjakan para wisatawan di sejumlah anjungan di Taman Mini juga akan disediakan berbagai pertunjukan. Di antaranya itu besok akan ada pertunjukan di anjungan Sumatera Barat, kemudian di depan Museum Indonesia, di Taman Mini dan juga anjungan Jawa Timur, kemudian pendopo anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga anjungan Jawa Tengah. Rata-rata untuk show pertunjukan seni budaya di masing-masing anjungan ini akan mulai pada pukul 10 pagi sampai dengan pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Nah, salah satu daya tarik yang ada di Taman Mini Indonesia Indah ini adalah pertunjukan air mancur, di mana pertunjukan air mancur ini menampilkan kartun video dua dimensi dari air mancur yang ditampilkan. Nah, untuk menarik minat pengunjung dan bagi Anda wisatawan yang besok akan mengunjungi Taman Mini ini, akan ada pertunjukan air mancur pada hari Sabtu dan Minggu, yaitu untuk di siang hari ataupun di sore hari ada di air mancur Tirta Menari di Plaza Promenade, yaitu di depan anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta pada pukul 10 pagi, 13 siang dan pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Nah, untuk salah satu pertunjukan air mancur yang memang cukup ramai dan menjadi daya tarik Taman Mini ini ada
adalah Air Mancur Tirta Cerita, di mana air mancur ini ditampilkan pada saat malam hari. Begitu, tidak hanya air mancur saja, namun juga ada pertunjukan dari drone show yang akan dimulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Nah, ini adalah salah satu pertunjukan ataupun daya tarik dari Taman Mini Indonesia Indah untuk menarik minat wisatawan yang akan berkunjung ke Taman Mini. Karena tadi kami juga memantau, memang tidak hanya air mancur, juga terdapat kereta gantung yang masih menjadi daya tarik para wisatawan yang ingin berkeliling ataupun melihat keindahan anjungan dan juga museum Taman Mini yang berada dari atas kereta gantung. Tidak hanya kereta gantung, juga terdapat Taman Burung yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk sambil belajar mengenai jenis-jenis unggas yang ada di Indonesia sendiri. Untuk hari ini memang show masih akan berjalan pada sore hari nanti, yaitu untuk penampilan dari air mancur yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, kalau kita melihat dari timeline ataupun jadwal yang ada di Taman Mini, pada pekan depan ataupun tanggal 14 Mei 2024 ini, nantinya Taman Mini Indonesia Indah juga akan memiliki rangkaian acara untuk menyambut Hari Raya Waisak, di mana pada tanggal 14 Mei nanti setidaknya akan ada 40 biksu asal Thailand dan juga asal Malaysia yang akan jalani prosesi tudong dari Taman Mini Indonesia Indah. Prosesi tudong ini nanti akan berjalan dan bisa dinikmati juga oleh para wisatawan, begitu, melihat prosesi tudong yang akan dilakukan oleh 40 biksu, di mana 40 biksu ini akan melakukan perjalanan yang startnya dimulai dari Taman Mini Indonesia Indah menuju ke Candi Borobudur yang berada di Jawa Tengah. Untuk itu, bagi Anda pemirsa Setia Metro TV yang ingin menghabiskan juga libur Waisak pada pekan depan dan ingin melihat bagaimana proses itu dong dari biksu yang berada di Thailand dan Malaysia, bisa langsung datang ke Taman Mini Indonesia Indah. Demikian Val dan juga Jason yang bisa kami laporkan dari Taman Mini, kembali ke ada di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.